Dusun Dawung, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar memiliki peninggalan bersejarah berupa sebuah candi yang dinamakan Candi Tepas. Struktur bangunan candi yang terbuat dari batu andesit ini sudah rusak. Pada bagian sisinya juga tidak memiliki relief apapun. Pak Darno merupakan juru kunci dari Candi Tepas ini memberikan informasi bahwa sekitar 17 meter di sebelah utara candi ini terdapat struktur batu bata yang membujur dari arah timur ke barat. Di bagian timur dan selatan candi ini juga ditemukan struktur batu bata yang sama. Struktur memanjang ini diprediksi merupakan pagar asli dari Candi Tepas pada zaman dahulu kala. Namun tak banyak informasi tentang sejarah candi ini dari sang juru pelihara. Mungkin memang belum ditemukan latar belakang atau sejarah kenapa dan bagaimana candi ini dibuat serta dibangun pada masa kerajaan apa. Candi Tepas ini dibuat dari susunan batu trasit dan batu bata atau misra. Material batu trasit ini untuk batuan yang menyusuni candi, sedangkan bahan isian dari candi ini serta pondasinya terbuat dari batu bata. Batu trasit adalah batuan vulkanik yang terbentuk di luar perut bumi atau setelah terjadinya erupsi. Batuan ini berwarna putih, abu-abu terang, dan coklat terang, dan termasuk jenis batuan yang berpori, sehingga sangat mudah aus dan lapuk. Apabila kita sedang melakukan perjalanan menuju Taman Ayu Gogoniti dari Kesamben, ada plang petunjuk arah ke Candi Tepas. Dari SPBU Kesamben, menuju utara menyusuri Desa Pagerwojo, Desa Tepas. Ikuti tanda panah menuju Candi Tepas dengan berbelok kiri, kemudian belok kanan. Nanti Candi Tepas berada di sebelah kanan atau bisa menggunakan petunjuk arah yang sudah disiapkan. Candi Tepas merupakan sebuah candi berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,8 meter, lebar 7,8 meter, dan tinggi 4,48 meter. Pada candi ini ditemukan sebuah anak tangga dari sisi barat sebagai pintu masuk, sehingga diperkirakan candi tersebut menghadap ke arah barat. Kondisi struktur bebatuan Candi Tepas sebagian yang telah rusak. Beberapa kondisi bebatuannya sudah mengalami kelapukan sehingga berpori. Saat ini kondisi candi menyisakan bagian kaki dan sedikit badan candi saja dengan dinding polosan tanpa adanya sebuah ornamen atau relief apapun. Selain itu, terdapat juga pagar keliling candi berdenah persegi panjang yang terbuat dari batu bata berwarna merah dengan sudutnya terdapat lingga patok atau lingga semu yang berada di luar pelindung candi pada area kawat berduri. Candi ini pernah termuat dalam laporan Badan Pelestarian Hindia Belanda Odeten van Java tahun 1891 oleh Vervik dan Inleiding. Setelah Indonesia merdeka, dilakukan upaya pelestarian oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur pada tahun
1998. Berbeda dengan temuan candi kebanyakan era kerajaan Majapahit yang beragama Hindu di Jawa Timur, Candi Tepas memiliki keunikan tersendiri. Candi ini memiliki corak agama Buddha. Hal tersebut seperti yang telah termuat dalam kitab Negara Kertagama pada Kakawin Desawarnana Upuh 76 yang menyebutkan adanya sebuah wilayah kuno bernama Tepas Cita berada dalam pengawasan Dharma Dyaksa Rikasugatan atau pejabat yang mengurusi agama Buddha pada era kerajaan Majapahit. Sementara di kitab Negara Kertagama menyebutkan wilayah Tepas berdekatan dengan Candi Buddha di wilayah Pajajaran Lumajang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar bisa mengetahui wilayah Tepas Cita tersebut apakah benar adanya di Kabupaten Blitar.